SMP Negeri 2 Cilacap menerapkan sistem pembelajaran secara digitalisasi. Menggunakan sarana AI adalah cara untuk mengembangkan pembelajaran di SMP Negeri 2 Cilacap. Tujuan dari AI atau Artificial Intelligence adalah memecahkan masalah kognitif yang umum terkait kecerdasan manusia seperti pembelajaran. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilacap melaksanakan praktek baik komunitas belajar SMP Negeri 2 Cilacap yang bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran digitalisasi khususnya dalam penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI memiliki potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan kita. Dari cara kita bekerja hingga cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kita siapkan anggarannya, kita laksanakan kegiatan itu, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi, Tahun berikutnya, anak-anak melaksanakan kegiatan asesmen nasional kembali, kemudian keluar rapor pendidikan kembali, kita laksanakan IMB lagi, Bapak Ibu. Identifikasi, referensi, dan terus what if we read?